at him, I'm back strong. Hai wanita-wanita single, sekarang kita sudah kedatangan pria single yang ketiga. Berikan dong sesuatu yang terbaik untuk pria single yang ketiga ini. Kita masuk pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Saya tuh kalau ngeliat kamu tuh, aduh mana-mana tahan, lihat gak? Oke, okay. Aduh tahan mana sama yang ini ya, oke okay, siap, ditulis. Satu nama dari 30 wanita single yang ada di sini. Gak usah diliatin orang. Thank you sayang. Hai, pria single, wanita-wanita single yang ada di sini udah gak sabar. Ingin tahu namamu siapa dan asalmu dari mana. Dipersilakan dari sekarang. Hai ladies. Perkenalkan nama saya Ramses dari Medan. Ladies, malam ini ada pantun buat kalian semua. Cakep. Satu titik di kertas koran. Satu titik. Cakep. Single ladies cantik. Yuk ke pelaminan. Ah. Satu, dua, tiga. Ah, bisa aja lu. Baik. Hey, wanita single, 30 wanita single yang saya cintai. Ini ada Ramses dari Medan ya. Ramses dari Medan akan memberikan yang terbaik buat 30 wanita single yang ada di sini. Tentukan pilihanmu dari sekarang. ...12 lampunya dimatikan. 18 masih menyala. Saya akan menuju yang lampunya masih menyala. Dan di sana sudah ada Di. Hai Di. Eh, Horas. Horas, kau bang. Sepertinya ngelihatnya kau ini karena berangkat dari Medan. Jadi kau pilih juga dia. Jadi lampu kau menyala. Thank you, terima kasih ya. Oke, Iya. Silakan kau ngomong. Horas, bang. Horas. Bang Eko, cok tengok dulu. Ah, kita tengok nih. Bang, senyumlah dulu. Cantik kali. Senyumnya kan bang, udah tengok bagus kan? Bagus sekali, bagus sekali. Senyumnya bikin buta. Ah, senyum bikin buta? Iya. Maksudnya bagaimana? Bikin buta untuk melihat laki-laki lain. Oh. Di, aku mau tanya sama kau Di. Tipe cowok kau seperti apa? Apa udah mendekati sama setipe sama cowok kau? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Kurangnya kita, apa? Kita lihat round kedua. Oh, lihat round kedua ya. Oke, siap. Thank you, terima kasih. Baik. Hai, pria single. Oke, hai pria single. Ya. Kamu banyak yang suka, banyak juga yang tidak suka. Biasa.
hidup ini ada seperti gitu ya. Dan sekarang saya akan mengajak yang lampunya masih menyala. Hai wanita-wanita single yang lampunya masih menyala. Kita lihat keseharian. Apalagi di tadi mau melihat ronde dua ya. Ya putaran kedua. Baik, kita akan lihat putaran kedua dari Abang Ramses ini. Apa ini kesehariannya? Bagi yang lampunya masih menyala, bila Anda suka tetap nyalakan lampu Anda. Bila kau enggak suka, bila kau tidak suka, silakan matikan lampu ya. Baik, kita lihat keseharian dari ini Ramses. Apa? Yuk. Saya suka banget gaya hidup sehat. Sampai pekerjaan saya ini berhubungan dengan kesehatan. Saya bekerja sebagai tim medis unit gawat darurat di salah satu rumah sakit internasional. Agar bisa bekerja dengan baik, ia harus selalu sehat. Saya menjaga kesehatan dengan cara melakukan olahraga, yaitu lari. Selain mudah, bisa dilakukan kapan aja. Manfaatnya banyak loh. Selain meningkatkan kebugaran, juga memicu pengeluaran hormon dan enzim yang merangsang otot dan jantung bekerja dengan baik. Sama seperti berlari untuk mencapai garis finish, malam ini, jika kamu pilih saya, kita akan berlari bersama untuk mencapai akhir yang indah. Baik. 8 masih menyala ya. Oke, baik. Kalau gitu saya akan menuju yang lampunya masih menyala. Di sana ada Sinta. Hai Sinta. Sinta, kenapa kamu kelihatan tertarik sekali? Aku sapa dulu ya. Yeah. Hai kamu yang di sana. Hai. Kayak gini loh, kan aku bilang sama Mas Eko, pernah bilang, aku kan bisa nganalisis orang kan, somehow gitu. Aku ngelihat dia, ketika seseorang memilih pekerjaan, berarti kan karakternya gak jauh-jauh dari itu kan. Nah dia pilih tim medis, dan dia bilang dia suka kesehatan, dia jaga kesehatan, udah jelas. Yeah. Kemudian dari situ dia tim medisnya UGD lagi, berarti dia cepat tanggap, otaknya itu pasti kerjanya cepat banget, sigap, dan kamu mulia banget. Dan gini loh Mas Eko, kalau sama dia misalnya, urgent kan, ayang, aku pengen makan bakso, kesini dong, langsung dateng. Dateng, emang dia kan tukang bakso masalahnya ya, oke. Abang tukang bakso, mari sini. Tukang bakso. Sebentar, lu kenapa nyanyi bageto? Abis bilangnya tukang bakso tadi. Iya tahu, tapi kenapa yang harus memulai nyanyi itu adalah Jessica? Loh kenapa? Aku nih mewakili penyanyi-penyanyi Indonesia yang karirnya go internasional. Aduh. Benar. Mas, nah, sekarang hai wanita-wanita single, Bella, Nopi, Sinta, Rahmi, Maya, Utari, Intan, Di. Masih menyala lampunya. Kita akan melihat keseharian dari Ramses. Bila Anda suka, tetap nyalakan lampu. Ya, ini penampilan Ramses ya. Bila Anda suka, tetap nyalakan lampu. Bila tidak suka, silakan matikan lampu. Ramses, saya mau lihat penampilan kamu. Hai pria single, tunjukkan pesonamu malam ini. Silakan. Hai ladies. Di sini saya akan memberikan 3 tips bagi yang suka olahraga. Yang pertama, ini barbel. Ini salah satu fungsinya adalah untuk lengan atas. Ini memang berat, tapi lebih berat kesendirianku tanpa kamu. Terus tip yang kedua, ini adalah namanya sweeping. Ini salah satu alat untuk menyehatkan tubuh. Tapi kalau kamu alat bantu untuk
menuju kebahagiaan. Terus tips yang terakhir, ya? Boleh, biar ditemenin. Boleh dong. Boleh. Maju dulu ya, Shay. Iya. Boleh Neng temenin, Bang? Boleh. Oke. Okay. Ngapain Neng, Bang? Hah? Ngapain Neng, Bang? Nanti ikut bareng. Bareng-bareng sekarang, Bang? Iya. Sama Abang. Oke, okay, Bang. Okay. Ini alat yang ketiga ini ya, namanya apa itu, snapper. Bang? Snapper. Snapper. Snapper ini. Jangan mencuri. Oh, enggak. Bukan. Bukan. Iya, Bang. Nah, ini salah satu alat fungsi ini adalah iya, Bang. Menaikin tangga. Naikin tangga? Iya, tapi saya lebih tertantang untuk membangun rumah tangga bersama kamu. Mau nyobain gak? Boleh, Bang. Boleh diangkat? Angkat nih, Bang. Mm-hmm. Emang ikut bareng diangkat-angkat? Enggak juga. Boleh. Lepas dulu ya, Bang. Apanya patu dilepas? Patu kacanya dilepas dulu. Oh iya, boleh. Cembol. Boleh diangkat nih? Bang. Maaf ya. Enak gak? Enak, Bang. Enak ya. Ya gitu doang, Bang. Iya. Ya kurang ya. Mari kita, Bang. Bang, makasih ya, Bang. Iya, sama-sama. Boleh hayati balik lagi, Bang. Boleh. Terima kasih ya. Terima kasih Intan. Oke, okay. By the way, itu penggendong-gendong itu maksudnya apaan? Ngapain? Maksudnya itu, bahasanya saya itu bisa menggandeng seorang perempuan dengan menggunakan alat ini. Menggendong, gitu. Iya. Menggendong seorang perempuan dan bisa menggunakan ini. Iya. Dan ini tadi namanya apa? Skipping. Hah? Skipping. Skipping. Ini kalau ini buat kegunaannya lebih buat ngurusin badan atau ngencengin otot atau apa ini? Otot. Menyehatkan badan intinya. Oh, menyehatkan badan. Ya. Oke, siap. Kasih semangat sekali lagi dong. Nah, hai wanita-wanita single yang lampunya masih menyala, sekarang saatnya untuk memilih. Tentukan pilihanmu setelah yang lewat berikut ini. Baik, sahabat cinta, kembali lagi bersama saya Eko Patrio, tentunya di acara yang sangat fenomenal, Take Me Out Indonesia. Baik, saya masih bersama Ramses dengan 30 wanita single yang ada di sini dan hai wanita-wanita single yang lampunya masih menyala. Tadi kita sudah lihat penampilan dari Ramses. Sekarang saatnya wanita single menentukan pilihanmu dari sekarang. Ada 3 lampu masih menyala dan saya akan menuju ke Novi ya. Oke, siap. Sini. Ya, eh hey, Nov. Ya. Kamu kelihatannya tertarik nih sama pria single. Iya. Apa yang kamu sukain dari seorang Ramses? Dia itu gagah-gagah gimana gitu, Mas. Tadi aku lihat kan, dia pakai kelek. Lihat tadi penampilannya tadi. Iya, kelihatan tadi. Banget kayaknya gagah banget gitu, Mas. Gagah. Ototnya tuh sesuatu deh. Oh, siap. Boleh kasih semangat ya. Oke, okay, thank you Novi, saya ke Bella. Coba ke Bella ya. Oke. Okay, Bella. Oh.
abo. Iya. Duh, kelihatannya sampean ini suka sama pria single. Iya, karena dia suka bisnis ngangkat-ngangkat, Mas Ko. Jadi saya biar diangkat. Oh, jadi sampean suka diangkat? Iya, Mas Ko. Aduh. Enak sekali kalau diangkat-angkat itu. Jadi sampean mau diangkat kayak Intan tadi? Mau. Saya minta tolong sama kamu, lontongnya 2, satenya 10 ya. Baik. Oke, terima kasih Bella. Baik. Saya sudah ngobrol sama Bella barusan. Sekarang saya akan menuju yang lampunya mati. Di mana lampunya mati yang bisa saya ajak ngobrol? Oh, ada Utari. Hai Utari. Hai Mas Eko. Duh, kamu ini lampunya mati. Kenapa lampunya mati? Eh, kenapa saya ngomong Madura? Mas Eko. Iya saya. Terlalu putih. Hah? Terlalu putih. Terlalu putih. Maco, maco. Putian. Oh, maco putian gimana sih maksudnya? Otot ada. Ototnya ada. Keputian. 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 Oh. Makanya sering mandi ya. Benar. Maksudnya kamu suka yang kulitnya yang agak sawo matang. Ajakin berjemur aja. Tadi itu angkat-angkat cewek, ya ampun. Enggak suka. Lu apa-apa angkat-angkat cewek. Oh. Lalu terus ntar aku kapan diangkatnya dong? Adih, jadi enggak mau ya. Pantusan aja tadi diputusin ya. Oke, ya lah. Apalah ya. Oke. Semangat Ramses. Ramses, aku padamu. Oh. Oke deh, oke deh. Hai. Pria single, ada Di, ada Novi, ada Bella. Matikan satu saja, dua kamu sisakan karena kita masuk ke babak final. Silakan. Di, 22 Hai. Tahun. Tinggal di mana? Belum deh. Oh, siap Budi. Sudah lama di Jakarta. Baru sih. Hai Novi, bagaimana dengan Novi? Tinggal di mana? Di Bandung. Oh di Bandung, udah banget ya. Aduh, Bella. Hai Bella. Oh remade, apa-apa. Hai, tinggal di mana? Masa iya Madura, Mas? Oh, Madura, iya. Cantik banget. Makasih. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Siapa? Jangan dulu. Iya, manis banget. Yes. Bagaimana? Ayo, tentukan pilihanmu dari sekarang. Ya. Good. Ada Di dengan Bella. Hai pria single, kamu sudah memilih yang terbaik daripada yang baik. Ada Di dengan Bella. Masih ada satu PR yang harus kita buka. Apa namanya? Pandangan pertama. Pintar, pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Thank you, sayang. Hai wanita single, apakah yang ditulis oleh Ramses adalah? Utari. Atau bisa juga adalah? Alexa. Dan apakah yang dua nama saya sebutkan tadi benar bagian yang dipilih oleh Ramses? Inilah dia jawaban. Tertulis oleh Ramses, Dona. Baik. Dona.
Kamu saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada Ramses. Sebelumnya lampunya akan nyalakan terlebih dahulu. Wus. Silakan Dona. Terima kasih sebelumnya udah memilih saya sebagai pandangan pertama kamu. Ada satu pertanyaan untuk kamu, Abang. Saya kan penyanyi dangdut. Ya. Saya sering keluar kota. Sering nyanyi seksi-seksian gitu di depan banyak orang. Terus pertanyaan kamu apa? Saya tuh kan tahu. Masalah enggak buat kamu? Seksi, nyanyi, ur. Oh, nyanyi-nyanyi seksi-seksi. Masalah enggak buat kamu gitu ya. Oke. Habis dia nanya mau ngomel-ngomelin sama sih, gue enggak ngerti. Oke ya. Oke, gimana jawabannya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Dona. Menurut saya, itu enggak masalah bagi saya. Karena kamulah segalanya buat saya. Oke. Dona, lanjut atau tidak? Lanjut. Thank you. Terima kasih, Dona. Ada BDD, ya, BDD, Bella Donadi. Sekarang pertanyaan buat mereka. Apa yang ingin kamu pertanyakan untuk mereka bertiga? Silakan Ramses. Baik, buat Bella, Dona, dan Di, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Saya profesi saya adalah tim medis. Jika nanti kita menikah, hal apa yang akan kalian terapkan? Pola hidup yang sehat buat keluarga kita nantinya. Oke. Tiga wanita ini adalah DBD ya. Oke. Dona, Bella dengan Di. Saya akan menuju DBD yang pertama adalah ke Dona terlebih dulu. Jawabannya apa? Ya, kebetulan saya sudah menjadi seorang ibu dari seorang putri berusia 4 tahun. Untuk masalah hidup sehat udah mulai diterapkan dari sekarang. Dari makanan, jam pola tidur, dan lain-lainnya. Dari hal yang kecil aja. Oh, sudah dilakukan. Oke, thank you. Bella. Kalau saya ya, Mas ya. Suruh olahraga nanti dulu. Nanti, sebentar. Dari sini yang enak itu tiba-tiba begini saya suka. Oke. Bella, apa jawabannya? Kalau saya mau hidup sehat nih, suruh angkat-angkat saya aja dulu. Baru nanti suruh suntik vitamin biar sehat. Lalu suruh fitness lari-lari, Mas. Udah itu. Oh. Saya enggak ngerti apa yang kamu tanyakan. Kamu Oke, Bella, jadi kamu lebih senang kalau mau hidup sehat tuh ini angkat-angkat kamu dulu. Kak saya dulu baru barbel. Jadi jangan dibalik barbel dulu baru ngangkat-ngangkat yang lain, tapi ngangkat dia dulu baru barbel. Itu yang maksudnya. Oke. Siap. Di. Gimana saya? Ya standarnya aja Mas ya, kayak jaga tidur, jaga makan, minum vitamin, olahraga gitu aja sih paling. Baik, sekarang kita menuju ke ibarat cinta dulu ya. Oke, silakan Dewan Cinta. Gimana? Filosofi edukasi. Khususnya untuk Di, Bella, dan Dona. Ramses. Seorang penemu benua Afrika, Kevin Costner. Wow. Pernah berkata kepada tantenya yang disayanginya, Farida Fasa. Bahwa apabila cinta kamu diibaratkan seperti pemain bintang film zaman baheula tuh. Iya. Malampir malah kalau itu gak salah. Oh gitu. Ibaratkan cinta kalian seperti black eyed dog face. Black hot dog. Ini terkesan menakutkan. Terkesan seram. Tapi di dalamnya terkandung sebuah nutrisi dan zat yang sangat lezat sekali. Sehingga di saat kau mulai menafsirkan pasanganmu, jadi kau mulai berpikir bahwa dia yang terbaik karena bukan hanya terlihat dengan mata, tetapi dapat merasakan dan menyamankan hatimu. Terima kasih, Vicky Prasetyo. Oke. Enak atau hotdognya tuh? Coba-cobain deh.
Coba makan, makan. Kan tadi kan kalimatnya ya Mas ya, jangan dilihat hitamnya. Tapi lihatlah nutrisinya. Sok makan atau silakan Pak Burhan. Makan ketua. Saya enggak mau kecuali yang minta makan Jessica, baru saya mau. Minta, Ceh. Ayo, Ceh. Vicky, kalau kamu memang laki-laki sejati, kamu makan biar kamu enggak lapar, biar kamu sehat. Abisin, abisin. Oke, kita makan. Oke, okay, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibnu Jamil. Sekarang abisin dulu makannya coba ya. Oke, okay, Vicky. Iya, kita tungguin enggak apa-apa Mas ya. Ibnu Jamil, yuk silakan. Seorang gitaris terkenal, Jimi Hendrix pernah berkata kepada adiknya Jimmy Gideon. Jimmy Gideon kan artis Gideon. Indonesia. Iya. Pemain gara-gara dulu Jimmy Gideon. Enggak bener Mas. Iya, iya, iya. Pernah, dia pernah adik kakak ternyata. Mereka saudaraan. Dari saudara yang tidak satu DNA. Oh, beda orang tua. Beda dewasa. Tapi kan semua manusia bersaudara ya Bapak. Iya. Bapak Burhan. Betul, betul semuanya saudara. Oke, ketika perasaan kamu pernah dengar deh, gue perasaan pernah dengar. Mas Eko, tunggu sebentar. Silakan Bapak Burhan. Ketika Ramses dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang sangat rumit, itu ibarat cinta dua dunia. Oh, cinta dua dunia. Cinta dua dunia. Mengapa cinta dua dunia? Mengapa kita berjumpa, namun akhirnya berpisah? Karena hanya adat yang berbeda. Vicky. Ini lagu kesenangan kita berdua. Yeah. DBD Dona Bella dengan D. Sekarang saatnya dirimu menentukan pilihan. Tentukan pilihan yang menurut kamu nyaman. Hai pria single, tentukan pilihanmu dari sekarang. Silakan. D. Hai. 23 tahun. Seorang model. Ya, nanya aja, ngeliat aja. Hobi traveling. D itu hobi traveling. Ya, oke. Okay. Selanjutnya. Hai Dona. Biasanya keluar kota kemana aja? Dona. Keluar kota kemana aja? Dona 27 tahun. Penyanyi dangdut. Dona penyanyi dangdut. Jago masak. Dona. Bella. Bella. 27 tahun. Owner salon. Bagaimana? Tinggal di mana tadi? Saya tinggal Madura. Madura. Kita lihat. Enggak di Jakarta. Maaf ya. Iya. Ah. Bo Abo. Tinggal Dona sama Di. Bagaimana? Anaknya nama berapa tadi? Bagaimana? Kita lihat. Oh. Siapa yang dipilih? Cepat, ayo cepat. Ayo, ayo Ramses. Ayo, ayo. Ya, ayo kita bergerak ya. Siapa? Ah, aduh. Maaf ya. Lama. Ya. Jemput Dona.
Oke, Jessica Iskandar ya. Oke, akhirnya Jessica, Dona yang dipilih oleh Ramses ya. Setuju. Ya, benar ya. Dan Ramses, saya mau tanya, apa yang kamu lihat dari seorang Dona? Yang pertama secara dari... dia, mohon maaf, satu paket nih dengan wanita yang cantik beserta anaknya. Kamu melihatnya seperti apa? Kalau saya sih tidak melihat latar belakang dia siapa. Oke. Okay. Yang penting kita kan menuju masa depan. Oh, keren. Keren. Dona, nah, kamu beruntung banget dapat lelaki yang bisa menerima kamu paket buy one get one. Selamat ya sayang. Ketua? Ketua bagaimana perasaannya? Siap? Siap juga? Sama kayak Ramses? Menerima? Aku. Jessica punya anak berapa? Satu. Aku 5 jadi 6. Saya cuma mau mengingatkan Ramses dengan Dona dan juga sahabat cinta. Mau kan seperti mereka ingin dapat jodoh, ingin mendapat kenalan lebih mendalam lagi. Dan tidak dipungut bayaran, gratis, gampang banget. Lihat websitenya kami yaitu di www.takemeoutindonesia.com. Dona, ini saya kasih nama kamu tertera di sini, ya. Dan kamu berdua, saya persilakan untuk ngobrol dan berdua membawa pulang hadiah dari saya 10 juta rupiah. Silakan.